masyarakat yang mengaku sebagai pengurus dan anggota kelompok tani bina warga tiba-tiba datang ke Polres Berau dan beberapa tempat lainnya. Setelah dikonfirmasi, ternyata kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan laporan yang sudah mereka masukkan sejak September 2019 lalu dalam kaitannya dengan dikuasainya 252 surat garapan lahan pertanian mereka di kilometer 28 Kampung Maluang. Lalu, apa dasar PT Brokol menahan surat garapan mereka dan apakah mereka akhirnya dapat kembali untuk menguasai surat garapan mereka? Saudara, saksikan liputannya. Ada apa ini kalian rame-rame? Tadi kami pantau kalian ke Polres, ke Kejaksaan, ke pengadilan, ke Brokol, bahkan tadi informasinya sampai ke kantor Kepala Kampung Maluang. Sebagai Kapolres Kabupaten Berau, untuk menanyakan tentang perkembangan urusan kami, semenjak kami memasukkan laporan bulan September 2019, kasus itu sudah ditangani. Namun seiring dengan waktu, kami berhubungan dengan pihak penyidik Kabupaten Berau, Polres Kabupaten Berau, menanyakan kemajuan ataupun perkembangan mengenai urusan tersebut. Sehingga kami lebih lebih mengharap kepada pihak Polres Kabupaten Berau, khususnya kepada pihak penyidik, lebih fokus apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, yaitu berkaitan dengan surat kami yang jumlahnya 252 surat itu, yang sampai saat ini ada di tangan PT Brokol. Kenapa bisa surat itu ada di tangan PT Brokol? Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan hasil rapat internal dan eksternal di kantor Brokol, pada waktu itu saya sendiri hadir dan mendengarkan langsung bahwa sesuai dengan surat yang kami berikan kepada pengurus, lalu pengurus tersebut menyerahkan kepada pihak PT Brokol yang jumlahnya 463 surat, kemudian diserahkanlah kepada PT Brokol. Dan pada waktu itu juga PT Brokol menyampaikan kepada kami bahwa surat yang jumlahnya 463 itu hanya yang masuk di dalam rencana kegiatan PT Brokol adalah 211 surat. Dan yang 253 surat itu dinyatakan tidak masuk atau tidak lolos dalam verifikasi pihak PT Brokol. Nah, dengan pernyataan tersebut, kami berprinsip memegang bahwa apa yang dikatakan PT Brokol itu memang benar. Dan kami tidak lanjuti agar surat itu dikembalikan kepada kami selaku pihak kelompok tani, karena bagaimanapun itu adalah hak kami. Dengan alasan itu, kami semua serentak dan sepakat mohon kepada kepolisian, khususnya kepada pihak penyidik, agar proses ini difokuskan ke tuntutan kami, yaitu pengembalian surat kami yang jumlahnya 252 lembar. Berapa lama sudah surat itu ada di Brokol dan sampai saat ini belum dikembalikan? Sudah lama sekali, Pak. Sudah lama sekali. Tahun 2017. Berarti mau berjalan 3 tahun sudah. Iya, betul.
Alasan PT Brokol sampai hari ini tidak mengembalikan surat kalian apa? Alasannya dia itu, ya surat itu dibatalkan. Dibatalkan. Karena sudah dicabut oleh Kepala Kampung Meluang. Oh gitu. Itu pun setiap, Pak, masalahnya. Terus kalaupun memang benar itu sudah dicabut, anggaplah benar gitu. Iya. Ada hak nggak PT Brokol menahan surat kalian? Ya itulah yang masalahnya, Pak. Seharusnya yang berhak menahan surat itu orang pengadilan, Pak, bukan PT Brokol. Selain dari itu, yang masih diverifikasi kemarin itu, Pak, 211 itu yang dibayar. Yang 252 itu kan harus dikembalikan karena masih diverifikasi, Pak. Oh, gitu. Seharusnya begitu, Pak. Kenapa PT Brokolnya tahan surat kita 252 surat itu? Dengan kondisi sampai hari ini berjalan mau 3 tahun, PT Brokol ternyata tidak mengembalikan surat kalian dengan alasan verifikasi tadi. Ya. Yang kalian pikirkan atau rasakan apa? Ya, enggak nyaman lah, Pak. Karena kita mau garap lahan itu enggak bisa, karena enggak nyaman, Pak, masalahnya. Kalaupun, karena suratnya sudah dicabut bilangnya. Kalau dicabutnya kayak apa gitu, Pak. Kalau memang sudah dicabut, ya buktikanlah surat pencabutannya pakai kita yang punya hak, Pak, gitu. Sebetulnya ya benar, Pak, diakalin. Tapi ya namanya kita orang awam, Pak, ya itulah kemampuan kita. Tinggal harapan kalian sekarang kepada pihak-pihak terkait, utamanya kepolisian, apa ini? Ya, kita minta fasilitas dari pihak kepolisian, minta fasilitasnya bagaimana surat yang 252 itu dikembalikan ke pemiliknya, itu aja, Pak. Kembalikan kepada pemiliknya. Oke. Baik, kalau begitu, terima kasih. Semoga berhasil apa yang menjadi perjuangan kalian. Ya, sudah. Beraunus.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunus.com, media online. Selalu membahas.